Halo Sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi dengan saya. Ini saya barusan ngetes ya untuk grouping dari Innova Canon ya. Canon Innova apa? Innova Canon ya. Ya Canon Innova lah. Canon Nova aja ya yang bagus. Canon Nova ini unit saya udah hampir maksimal lah. Ya boleh dibilang 90%. Masih ada kebocoran sedikit sih di grendel. Jadi kalau ditahan itu anginnya cuma mampu bertahan sekitar 2 detik. Gak apa-apa, tapi kertas udah nggak terbang. Jadi kalau kalau ngetes standar, ya ngetes standar udah dibawa bolang. Kertas itu ditaruh sini, teman-teman. Posisi udah di apa namanya? Posisi sudah dipompa dan diisi kacang ya, umpamanya pompa 5 kali diisi kacang, terus di sini dikasih sobekan kertas, teman-teman, dikasih sobekan kertas. Kalau ditembakkan itu dia kertasnya nggak terbang ya, berarti sudah rapet, udah gitu aja udah layak dibawa pulang seperti itu. Nah ini saya pakai grendel tiup ya, akhirnya ya pakai grendel tiup seperti itu. Nah inilah akurasi dari ini ya, apa namanya, Canon Nova saya ya. Saya perlihatkan ya, ini 5 kali pompa teman-teman. Video singkat aja kali ini ya. Oh iya maaf, saya enggak ini moncam, enggak rekam pakai moncam, aduh, karena telenya retikelnya tebel banget, teman-teman. Retikelnya tebel banget, jadi susah ya kalau pakai moncam, mesti nyesuaiin. Nah ini teman-teman. 5 kali cerat ini. Nggak bikin lubang baru, teman-teman. Ya. Saya balik dulu ya ininya ya. Ini teman-teman. 5 kali cerat ini nggak bikin lubang baru. Sebenarnya saya tadi sempat tremor sekali agak ke kiri sini ya, jadi agak lebar bolongannya ya. Inilah kemampuan sementara maksimal dari unit saya ya. Nih masih dalam lubang yang sama, 5 kali cerat, 5 kali pompa ya. Ini pakai super doom, mungkin kalau pakai GIS bisa lebih rapat mungkin, atau pakai CSB ya bisa lebih rapat lagi. Oke lah, ini sudah sangat layak untuk mbolang ya teman-teman ya. Kemarin sempat saya bawa mbolang, kondisi masih agak bocor grendelnya. Kemarin sudah akurasinya udah mantap betul. 25 meter itu kena kepala, teman-teman, kena mata ya, mata dur. Oke lah, untuk sementara unit saya seperti itu dulu aja, apa namanya, ya saya terima seperti itu dulu aja lah pokoknya. Jadi grendel nggak akan saya lebih rapatkan lagi, yang penting udah nyaman buat bolang gitu aja lah pokoknya. Saya tadi coba 7 kali pompa itu gak terbang, kertas gak terbang, jadi udah aman lah untuk bolang itu udah aman. Kalau ditahan kan dia otomatis menekannya lebih padat ya, dia nyari jalan keluar. Tapi kalau spontan itu ya, kalau tembakan kan spontan ya, spontan bius gitu ya. Kalau dia udah nggak apa namanya diisi peluru ya, diisi mimis ya, kalau dia udah nggak terbang, nggak bisa menerbangkan kertas, itu udah bagus, teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, nggak, sebenarnya nggak perlu sampai di apa namanya ditahan pakai tangan terus nggak bocor, itu sebenarnya nggak perlu sampai sana, teman-teman. Kalau cuma buat bolang ya seperti itu, karena apa ya, sub-S aja ya, sub-S yang impor aja tetap masih bocor ya teman-teman ya, kalau ditahan dari larasnya.
Oke lah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih menghibur Kanon Nova ini. Dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah.